Perkenalkan, saya Ibu Tuwisna Aryawan yang saat ini bertugas di Prodi Pendidikan Matematika. Tentang profil kehidupan keluarga saya, bisa saya sampaikan bahwa saya adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh ayah saya yang bernama Inyoman Suke, ibu saya Ninyoman Rentani. Nah, saat ini saya memiliki tiga orang anak yang lahir dari istri saya yang bernama Niputu Dewi Marheni. Anak pertama saya Iputu Hendra Marta Dinata. Sekarang kebetulan dipercaya dapat kesempatan berkarir di Undiksa juga. Yang kedua Nimade Hendriana Noviantini, yang kebetulan saat ini dia dapat kesempatan berkarir di bidang P3K untuk bidang studi matematika di SMP Negeri 1 Singaraja. Dan yang terakhir Iko Manggede Widiwidana, saat ini masih kuliah di Undiksa masuk semester 6 mengambil konsentrasi bidang manajemen. Saya saat ini sudah ada menantu dua. Kebetulan baru punya satu orang cucu. Latar belakang keluarga saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja sebenarnya. Karena ayah saya seorang guru, yang kebetulan saat itu beliau mengajar mulai di SD, kemudian dipercaya pindah ke SMP. Kemudian ibu saya seorang ibu rumah tangga. Jadi bisa dikatakan bahwa semua kebutuhan untuk keluarga itu ditanggung oleh bapak saya. Ya, dari kecil bapak saya itu sudah yatim piatu. Jadi melihat bagaimana perjuangan bapak saya pada saat menjalani hidup, karena dari kecil beliau mengatakan bahwa beliau sudah ditinggal oleh orang tuanya, sehingga beliau harus berjuang sendiri. Kebetulan ada pihak keluarga yang mengajak bapak saya menyekolahkan sehingga beliau bisa menjadi guru. Nah, tentu dengan pengalaman pahit seperti itu, tidak seperti kita-kita yang sekarang. Beliau harus berjuang dulu, bagaimana katanya pada saat itu beliau harus pagi-pagi membawa dagangan di pasar Galiran. Itu cerita dari bapak saya. Dari sanalah beliau harus bisa pintar-pintar membagi waktu agar beliau bisa belajar, bisa juga membantu orang yang sudah menyekolahkan itu. Jadi seperti itu kehidupan dari keluarga, terutama dari orang tua saya. Kalau masa kecil saya dulu, saya mulai bersekolah tahun 75 di SD Negeri 1 Ulakan. Kemudian selesainya tahun 1981. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang SMP. Nah, kebetulan di desa saya sudah ada satu SMP Negeri, namanya SMP Negeri Ulakan pada saat itu. Saya mulai masuk SMP itu tahun 81, tamat tahun 84. Kemudian saya mencoba untuk merantau
ke Denpasar, melanjutkan di SMA Negeri 3 Denpasar mulai tahun 1984, kemudian tamat tahun 1987. Nah, kemudian kebetulan saja pada saat itu di saya mendapat kesempatan ya untuk melanjutkan, karena waktu itu ada jalur PMDK, saya dapat kesempatan melanjutkan studi di FKIP Unud di jurusan pendidikan matematika, jadi jalur PMDK. Karena pada saat itu benar-benar saya bingung, jujur belum punya cita-cita pada saat itu mau jadi apa, sehingga saya mencoba mengisi begitu saja. Saya ingat sekali pada saat itu saya mengisi pilihan pertama adalah pendidikan matematika, yang kedua pendidikan fisika, dan kebetulan saya diterima. Nah, saya bersyukur sekali. Kemudian saya tamat tahun 92. Nah, kebetulan pada saat saya menekuni bidang pendidikan matematika itu, saya mendapat TID, sehingga diberi kesempatan bisa untuk berkarir di Undiksa. Itu pun di luar dari keinginan saya, di luar bayangan saya bahwa saya mendapat kesempatan seperti itu. Beda dengan teman-teman yang lain harus mengikuti seleksi. Saya mulai diangkat di waktu itu di FKIP Unud ya di tahun 1993. Nah, kemudian saya diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 mulai tahun 1995, karena pada saat itu ada yang namanya basic science yang mendorong dosen-dosen muda pada saat itu untuk melanjutkan di bidang murni, tidak di bidang pendidikan. Nah, sehingga mau tidak mau saya harus mengikuti kebijakan yang pada saat itu. Sehingga saya mengambil jurusan matematika di UGM. Nah, selanjutnya pada tahun, saya menyelesaikan di UGM itu pada tahun 1999. Nah, kemudian mulai tahun 2012 saya melanjutkan di S3. Kebetulan ada kerjasama antara Undiksa dengan UNJ. Nah, saya mengikuti pendidikan S3 itu di gelombang kedua. Jadi saya menamatkan pendidikan itu pada tahun 2016. Suka duka pada saat saya mulai merantau ke Denpasar setelah menamatkan SMP itu, yang pertama tentu saya harus jauh dari orang tua. Nah, tetapi syukurnya ada keluarga yang bisa saya tumpangi. Kalau boleh saya sampaikan, saya menumpang di keluarga bibi saya di Jalan Ratna. Saya kebetulan sekolah di SMA 3 karena saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, sehingga pada saat itu saya ke sekolah harus jalan kaki. Nah, teman-teman yang lain walaupun di SMA 3 itu tidak memperbolehkan membawa sepeda motor, nah tetapi mereka sudah membawa sepeda balap yang harganya mungkin bagi saya itu, bagi keluarga saya tidak bisa dijangkau gitu. Sehingga saya harus jalan kaki dari Jalan Ratna ke sekolah itu. Nah, setiap kali harus saya lakukan itu pada saat saya mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Itu duka untuk yang di SMA ya. Kalau dibilang duka sih tidak juga, karena di sana bisa menempa saya bagaimana hidup dalam tanda kutip keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Nah, begitu juga pada saat saya merantau di Singaraja untuk melanjutkan di S1, ya hanya berbekal sepeda motor yang bagi saya itu sudah lebih dari cukup, karena saya tidak harus berjalan kaki, sehingga mobilitas dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya tidak ada melakukan kegiatan khusus untuk menunjang
biaya hidup saya, karena kebetulan saya juga tidak neko-neko, tidak menuntut sesuatu yang lebih, sehingga bagi saya pada saat itu semua kebutuhan-kebutuhan hidup, kebutuhan-kebutuhan studi saya itu sudah bisa diupayakan oleh orang tua, sehingga saya tidak melakukan kegiatan lain untuk mencari tambahan biaya hidup atau menunjang perkuliahan saya. Yang paling tidak bisa saya lupakan sekali itu adalah pada saat saya masih di jenjang SD. Karena, nah mohon maaf mungkin saya perlu cerita sedikit, pada saat itu kebetulan saya mendapat dipercaya untuk mengikuti seleksi murid teladan, siswa teladan. Nah pada saat itu bapak saya memberikan soal matematika. Dari semua soal yang diberikan, satu pun tidak ada yang bisa saya jawab. Itu. Sehingga pada saat itu saking kesalnya mungkin bapak saya, sampai beliau dalam tanda petik menampar saya. Pada saat itu benar-benar luar biasa ada rasa bagaimana ya kalau kita ditampar oleh orang tua sendiri. Nah, tetapi justru itu yang menjadikan saya sekarang bisa ada di prodi pendidikan matematika. Karena pada saat itu saya ada muncul rasa jengah. Saya bukan orang yang bisa matematika atau pintar matematika, tidak. Tetapi dari keinginan saya, rasa jengah saya untuk selalu berusaha, berusaha, berusaha. Sehingga akhirnya saya mulai menyenangi matematika. Dari awalnya yang sama sekali saya tidak bisa. Tapi dengan gemblengan orang tua seperti itu, akhirnya saya menyenangi matematika itu. Nah, itu yang paling berkesan bagi saya. Tidak salah kalau orang mengatakan bahwa matematika itu sulit, karena mungkin saja mereka belum tahu konsep-konsepnya. Hal yang paling menantang sebenarnya di matematika itu adalah kalau pada saat kita diberikan soal, kita rasanya bisa menyelesaikan itu, tetapi nyatanya tidak bisa, kalau kita punya rasa jengah, atau kita tertantang untuk menyelesaikan itu, kita pasti berusaha. Seperti saya misalkan, ada satu soal, satu hari tidak bisa saya kerjakan, dua hari belum juga ketemu. Saya terus penasaran, 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 sampai akhirnya soal itu bisa benar-benar dijawab. Ya, jadi itu tantangan sebenarnya di matematika, itu hal yang menarik. Tergantung bagaimana kita memaknai matematika itu. Kalau kita senang dengan tantangan, matematika itu merupakan suatu hal yang cocok yang menjadi tantangan. Karena di sana kita banyak sekali mendapatkan, terutama untuk soal-soal di matematika murni itu, yang kadangkala kita rasanya bisa, tetapi ternyata tidak bisa. Nah, hal penasaran itulah yang menjadikan motivasi khususnya bagi saya untuk selalu berusaha biar sampai akhirnya ketemu apa yang dituntut pada soal itu. Pesan khusus yang disampaikan kepada saya dari orang tua adalah pertama, kita harus selalu bersikap jujur. Kejujuran itu adalah hal yang utama. Walaupun kita tidak punya apa-apa, yang penting kita selalu harus jujur. Yang kedua itu kita harus tetap bersemangat. Apapun yang kita cita-citakan, ingin kita raih, kalau kita punya semangat, yakinlah itu bisa tercapai. Berikutnya kita perlu bersyukur. Kita harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kalau tidak ada restu, tidak ada anugerah dari beliau, sekuat apapun usaha kita, rasanya mustahil untuk bisa dicapai. Jadi hal-hal itu yang ditekankan kepada saya, pesan dari orang tua, dan sampai saat ini saya berusaha untuk bisa melaksanakan.
yang paling berjasa sekali tentu atas karunia atau berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapapun, kalau tanpa ridho beliau, saya yakin mustahil akan bisa mencapai ini. Ya, saya di sini mengatakan tidak ada yang paling ya, karena semua komponen yang nanti saya sebutkan itu memang benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian saya saat ini. Yang pertama tentu dari keluarga kecil saya, terutama istri saya yang dengan setia sudah hampir 31 tahun saya bersama istri saya, yang selalu memberikan dorongan kepada saya untuk bisa meraih jabatan tertinggi ini. Tidak lupa juga saya harus menyebutkan bahwa ada anak-anak di balik itu, 3 orang anak saya, adik-adik saya juga, kemudian tentu orang tua yang tidak bisa dilepaskan itu, ayah dan ibu saya, adik-adik saya, ada 2 adik, kebetulan saya adalah anak terbesar dan saya satu-satunya laki-laki, itu tentu memberikan support kepada saya untuk bisa meraih cita-cita di guru besar ini. Nah, di lain itu, selain itu, tentu ada kolega-kolega yang kebetulan sampai saat ini saya mempunyai kolega-kolega yang benar-benar memiliki komitmen yang luar biasa. Mungkin saya bisa sebutkan salah satunya itu kolega saya, Bapak Prof. Made Ardanu, di mana beliau itu sudah hampir 4 kali sebelum saya mengusulkan guru besar ini, selalu menelpon. Putu, saya masih ingat. Putu, ajukan saja. Pasti bisa, Putu. Nah, itu. Dari sana saya timbul motivasi jadinya untuk berusaha mengajukan usulan ke guru besar. Yang juga beliau selalu setia menjadi tim saya di penelitian maupun di penerbitan artikel. Ada lagi teman yang sangat luar biasa, Prof. Divayana. Karena dari beliau, sejak saya kuliah, saya sudah akrab dengan beliau. Kemudian kami bertim untuk membuat proposal penelitian sampai akhirnya bisa menerbitkan artikel di jurnal bereputasi. Dari beliau saya belajar banyak dan beliau sangat membantu saya sehingga artikel-artikel yang dituntut sebagai syarat khusus untuk guru besar itu bisa saya capai. Nah, dan masih banyak teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Kalau menyatakan yang paling bangga, saya sekali lagi tidak mengatakan paling bangga, nggih. Mungkin semua itu merasa bangga. Yang pertama tentu diri saya sendiri. Saya merasa bangga dan bahagia. Kenapa demikian? Karena saya bisa menjadi bagian dari program Pak Rektor untuk menambah guru besar yang ada di Undiksa. Nah, itu menjadi kebanggaan bagi saya pribadi. Karena Pak Rektor punya program seperti itu, saya bisa berkontribusi terhadap program-program beliau. Istri juga pasti merasa bangga, keluarga saya juga pasti merasa bangga. Dan saya kira semua teman-teman juga, kolega-kolega saya, pasti juga merasa bangga terhadap pencapaian yang saya raih saat ini. Yang menjadi motivasi saya untuk mengejar pendidikan itu tentu karena saya berpikir tanpa pendidikan kita nantinya tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena mau tidak mau orang bisa berkarir punya pegangan hidup tertentu yang punya pegangan hidup yang
khusus atau bisa dijadikan jaminan untuk masa depannya itu karena pendidikan itu. Jadi setiap siapa saja saya kira wajib untuk memikirkan bidang pendidikan itu. Nah, sehingga saya berpikir saya harus masuk setinggi-tingginya. Karena dari sanalah saya nanti bisa berkarir untuk jaminan masa depan saya. Karena kita tahu saat ini beberapa instansi, beberapa persyaratan-persyaratan untuk masuk ke PNS, itu kan mempersyaratkan jenjang kualifikasi pendidikan tertentu. Jadi itu yang menjadi motivasi juga bagi saya. Di samping juga kalau kita berbicara ideal, tentu kita ingin menambah wawasan, kita bisa sharing, kita bisa membagikan ilmu kita kepada masyarakat atau kepada siapa saja yang memerlukan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan bahwa perasaan saat ini bahagia dan bangga. Karena saya menyadari bahwa capaian ke guru besar itu tidaklah mudah, karena harus ada beberapa tahap, beberapa syarat yang harus kita penuhi. Jadi sekali lagi saya merasa bahagia dan bangga. Melalui kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajarannya, karena dengan motivasi yang diberikan oleh beliau, yang selalu saya ingat itu adalah bahwa pencapaian guru besar itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan lembaga. Justru itu yang lebih mendorong saya dibandingkan kepentingan pribadi saya. Karena jujur, kalau tidak ada pernyataan seperti itu, mungkin saya belum merasa siap untuk mengajukan usulan ke guru besar. Karena saya merasa saya belum, rasanya belum terpenuhi, tetapi syukur berkat beliau yang di atas, leluhur mungkin memberikan jalan kepada saya, semua dilancarkan, dimudahkan. Tantangan yang paling saya rasakan ya pada saat pengusulan ini tentu memenuhi persyaratan-persyaratan khusus yang diwajibkan. Terutama adalah bagaimana seorang pengusul itu harus bisa memenuhi adanya artikel yang harus terbit di jurnal internasional bereputasi. Nah, pada saat itu jujur saya tidak terlalu banyak memiliki artikel. Saya hanya punya satu yang sebagai penulis utama, kemudian satu hanya penulis pertama saja. Nah, itu jujur yang sebenarnya membuat saya pesimis pada saat itu. Tapi sekali lagi berkat karunia dari Ide Sang Hyang Widiwasa, akhirnya itu bisa saya gunakan. Jadi sekali lagi tantangan terbesar tidak hanya pada saya, mungkin pada siapa saja yang akan mengusulkan ke guru besar itu adalah persyaratan khusus untuk memenuhi tuntutan adanya artikel yang harus dimuat pada jurnal internasional bereputasi. Targetnya atau sasarannya ya, pertama tentu kita harus bisa mempertahankan apa yang sudah kita raih. Karena orang mengatakan lebih susah untuk bertahan dibandingkan untuk meraih. Jadi, kedepannya saya harus selalu berupaya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang harus kami penuhi selaku penyandang guru besar. Misalnya saja, harus ada kewajiban menulis artikel di jurnal internasional bereputasi, harus ada buku yang diterbitkan yang ber-ISBN, nah itu harus saya upayakan. Itu kewajiban, itu target utama saya. Berikutnya tentu saya akan berupaya
bisa berkontribusi terhadap kemajuan Undiksa melalui kapasitas saya sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Semoga saja ke depannya apa yang saya miliki bisa bermanfaat bagi masyarakat atau paling tidak bagi kemajuan Undiksa. Masa kerja saya pada bulan Maret nanti 30 tahun. Artinya kurang lebih 30 tahun saya sudah berkecimpung atau berinteraksi di Undiksa ini. Kalau saya melihat dari dulu sampai sekarang ini, perkembangannya itu sangat luar biasa. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang bisa dirasakan. Terutama itu adalah keharmonisan yang ada saat ini. Dan itu benar-benar membuat saya optimis untuk kedepannya. Undiksa pasti akan bisa lebih baik, lebih maju lagi. Terutama pada aspek keharmonisannya itu. Karena tanpa ada keharmonisan itu, saya yakin tidak akan bisa kita berjalan bersama untuk memajukan Undiksa. Jadi sekali lagi, luar biasa sekali perkembangan Undiksa ini. Hal yang harus kita lakukan sebagai warga Undiksa yang pertama itu adalah kita sekali lagi harus harmoni. Kita harus berjalan bergandengan bersama. Nah, kemudian kalau kita sudah harmoni, di sana kita akan punya ketenangan untuk bisa memberikan kontribusi terbaik kita sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk memajukan Undiksa ini. Nah, intinya kita harus berjalan bersama. Semoga ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang membuat disharmoni di antara kita. Karena jujur itu akan menjadi penghambat yang luar biasa bagi kemajuan kita bersama. Jadi yang pertama kita harus harmoni dulu. Kemudian kita harus tetap berkomitmen. Bagaimana kita punya komitmen yang sama. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan Undiksa. Karena Undiksa ini adalah rumah kedua kita. Jadi kita harus jaga. Kita harus besarkan bersama. Jadi sekali lagi, tanpa keharmonisan, saya kira susah kita akan bisa maju. Acara ini diproduksi oleh